have fun. You get the pump and throw your fist up in the air. Pump on that. Welcome back to my YouTube channel. Jadi di video aku kali ini aku bikin tutorial jeruk-jeruk lagi di aplikasi Liquotion. Ini aku udah masuk di aplikasi Liquotionnya. Kita klik aja tambah yang ini. Nah, kalian atur aja kayak gini, terus klik buat proyek. Di sini kita tambahin audionya, klik tambah. Nah, karena aku ngambil audio dari video, jadi aku pilih gambar dan video. Masukin video yang mau kita ambil lagunya. Terus kita ekstrak audionya, klik titik tiga yang ada di pojok kanan atas, pilih ekstrak audio. Terus kita hapus videonya, klik yang tanda sampai ini. Oke, setelah itu kita tandain beatnya di detik 7.23, klik yang ini. Terus di detik 8.9, ini aku skip aja. Nah, ini beatnya udah aku tandain semua. Terus kita ke awal, kita tambahin bentuk, klik tambah, pilih persegi, klik titik tiga yang ada di pojok kanan atas, pilih fill screen. Terus kita panjangin sampai di detik 7.23, klik yang ini. Ke color and fill, pilih yang warna hitam. Setelah itu kita klik efek, klik tambahkan efek, ke prosedural, pilih efek bidang bintang sederhana, pilih pengaturan standar, terus kalian pilih yang Z, tambahin keyframe di awal yang ini, yang akhir kita ubah jadi 900. Oke, setelah itu kita tambahin fotonya, klik tambah, pilih gambar dan video, masukin fotonya. Ini kita panjangin sampai di detik 11.15, klik yang ini. Terus ke move and transform, pilihan nomor 3. Kita mundurin sampai kayak gini. Terus kita potong-potong fotonya sesuai dengan beatnya, klik yang ini. Kita klik fotonya, ke move and transform, pilih yang nomor 2, tambahin keyframe di awal, di detik 10.4 ini kita putar sampai min 5 derajat. Terus di detik 10.10 ini kita tambahin keyframe. Di detik 10.24 ini kita ubah jadi 5 derajat. Di sini kita ubah jadi 0. Setelah itu kita pilih yang nomor 3. Tambahin keyframe di awal. Di detik 10.4 ini kita zoom sampai item-itemnya itu hilang. Kita tambahin kurva, pilih yang nomor 3. Tarik kayak gini. Oke, setelah itu kita tambahin foto lagi, klik tambah, pilih gambar dan video, masukin fotonya. Kita panjangin sampai di detik 15.7, klik yang ini. Di sini kita tambahin foto lagi, klik tambah, pilih gambar dan video, masukin fotonya. Kita panjangin sampai di bit terakhir, klik yang ini. Nah, terus kita ke foto yang awal, klik fotonya, klik efek, klik tambahkan efek, tambahin efek ubin atau teles di distorsi atau wet. Yang ini. Terus aktifin mirror.
klik tambahkan efek lagi ke move atau transform. Pilih efek ombang-ambing atau oscillate. Pilih pengaturan standar. Nah, yang sudut ini kita ubah jadi 90,0 derajat. Yang frekuensi ubah jadi 1,30. Terus magnitude ini kita ubah jadi 0, tambahin keyframe di akhir. Yang awal kita ubah jadi 252. Tambahin kurva apil yang nomor 3. Kalian tarik kayak gini. Oke, setelah itu klik lagi tambahkan efek ke warna dan cahaya, pilih efek paparan atau gamma. Pilih pengaturan standar, klik efeknya, tambahin keyframe di akhir. Yang awal ubah jadi 1,00. Ketengahin, tambahin kurva pilih yang nomor 3. Oke, setelah itu kita klik lagi tambahkan efek ke blur, tambahin efek berang-berang atau motion blur. Ini kita ubah jadi 0,50. Setelah itu klik lagi tambahkan efek ke distorsi atau warp, pilih efek remas, klik efeknya, tambahin keyframe di akhir. Yang awal ini ubah jadi 0,50. Ketengahin, tambahin kurva, pilih yang nomor 3. Oke, setelah itu kita salin efeknya, klik titik 3 ini, pilih salin efek. Terus kita tempel di foto berikutnya, klik fotonya, klik efek, klik titik 3, pilih tempel efek. Kita tempel. Terus yang foto yang ini kita potong-potong dulu. Kita tempel efeknya. Setelah itu ke foto yang selanjutnya, klik fotonya. Klik efek, klik tambahkan efek, ke 3D tambahin efek balik layer. Pilih pengaturan standar. Nah, yang sudut ini kita tambahin keyframe di detik 12.03. Di detik 12.10 ini kita ubah jadi 20,0 derajat. Di bit selanjutnya kita ubah jadi min 20,0 derajat. Terus kita ubah jadi 20,0 derajat. Ubah lagi jadi min 20,0 derajat. Di sini kita ubah jadi 20,0 derajat. Ubah jadi min 20,0 derajat. Nah, yang terakhir ini kita ubah jadi 20,0 derajat. Oke, setelah itu kita tambahin kurva. Mulai dari sini, klik kurva, pilih yang nomor 3. Kalian tarik kayak gini. Kita tambahin di semuanya. Oke, setelah itu kita keluarin. Ke move and transform, pilih yang nomor 3. Kita zoom sampai yang hitam-hitam itu nggak kelihatan. Nah, ini udah nggak kelihatan. Terus kita potong-potong fotonya sesuai dengan bitnya, klik yang ini. Nah, ini supaya lebih rapi kita pindahin aja, klik kayak gini. Kalian tekan lama kayak gini, pindahin ke atas. Setelah itu klik fotonya, yang di detik 11.15 kita klik fotonya.
klik efek, klik tambahkan efek, tambahin efek ubin. Yang mirror ini kita aktifin. Terus klik lagi tambahkan efek, tambahin efek ombang-ambing. Yang sudut ini kita ubah jadi minus 90,0 derajat. Yang frekuensi ubah jadi 1,40. Yang magnitude ini kita ubah jadi 136. Tambahin keyframe di awal, yang akhir ubah jadi 0. Ketengahin, tambahin kurva pilihan nomor 3. Yang awal ini kita ubah aja jadi 200. Oke, setelah itu kita klik lagi tambahkan efek, tambahin efek paparan atau gamma. Yang exposure ini kita tambahin keyframe di akhir, yang awal ubah jadi 1,00. Ketengahin, tambahin kurva pilihan nomor 3. Setelah itu klik lagi tambahkan efek, tambahin efek buram gerak. Ini ubah jadi 0,50. Terus kita nonaktifin efek balik layar ini, klik yang tanda mata ini. Kita salin titik 3 ini, pilih salin efek. Terus kita aktifin lagi efeknya. Setelah itu kita tempel di foto yang berikutnya, klik fotonya, klik efek. Klik titik 3, pilih tempel efek. Kita tempel lagi. Setelah itu kita ke foto yang berikutnya. Klik fotonya. Ke move and transform pilihan nomor 2, tambahin keyframe di detik 15.27. Di detik 16.6 kita ubah jadi min 5 derajat. Terus di detik 16.22 kita ubah jadi 5 derajat. Di bit terakhir kita ubah jadi 0. Setelah itu pilih yang nomor 3, kita zoom sampai item-item yang di pinggir itu nggak kelihatan. Kita potong-potong sesuai dengan bitnya. Kita pindahin aja supaya rapi. Kalian tekan lama kayak gini, geser ke atas. Setelah itu kita ke foto yang awal, klik fotonya, klik efek, klik tambahkan efek, tambahin efek ubin, aktifin mirror. Terus klik lagi tambahkan efek, tambahin efek ombang ambing. Yang sudut ubah jadi 90,0 derajat. Yang frekuensi ubah jadi 1,30. Terus yang magnitude ubah jadi 0, tambahin keyframe di akhir. Yang awal kita ubah jadi 346. Ketengahin, tambahin kurva pilih yang nomor 3. Kalian tarik kayak gini. Klik lagi tambahkan efek, tambahin efek paparan atau gamma. Tambahin keyframe di akhir, yang awal ubah jadi 1,00. Ketengahin, tambahin kurva pilihan nomor 3. Setelah itu tambahin efek buram gerak. Ubah jadi 0,50. Terus kita salin efeknya, klik titik 3 ini, pilih salin efek. Kita tempel di foto yang berikutnya.
Oke, ini udah kita kasih efek semua, terus kita lihat hasilnya. Terus kita save, klik tanda panah yang ada di pojok kanan atas. Klik ekspor. Kalian tungguin aja prosesnya sampai selesai, kalau udah klik simpan. Oke, segitu aja tutorial dari aku, semoga kalian paham. Thanks for watching, see you in the next video.